Oke, baik teman-teman sekalian, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan main ke tempatnya adik kita yang kekurangan. Hari ini kita akan kasih sembako dengan uang, guys. Jadi titipannya dari Mas Sudilau dengan Mas Frian Jips. Hari ini kita akan main ke rumahnya. Kita kasih. Tutup. Di sini saya sama kakak Moro, go go ya. Uang banyak be, kakak. Okay. Sudah toh, cukup toh. Ini kita, live. Ini sudah saya kasih uang buat beli rokok. Rokok saya ketinggalan nih. Ayo, adik. Selamat pagi. Ayo kita main ke rumah. Ada sudah pulang sekolah? Tadi pelajaran apa, Dek? Tadi pelajaran apa? Bahasa Indonesia kah? Bisa. Bahasa? Iya. Atau matematika tadi pelajarannya? Kakak Moro jalan cepat sekali, ah. Sudah tua ini. Tidak kuat angkat. Kakak, sudah tua. Parah. Ayo kita masuk. Nah, kakak Moro duduk situ. Kakak Moro duduk situ. Nah. Oke. Gimana, kak? Bahasa Dani kah? Iya, adek. Ini kemarin tuh ada titipan lagi dari teman-teman untuk sumbangan buat adek. Ini ada sembako ya. Saya kasih sembako lagi ya. Biar bisa buat masak-masak lagi tuh. Ini banyak ini, ada beras juga di dalam. Di sana tuh kakak bersama mana? Fitri. Mana? Ini mana? Ah, yang tadi di pasar toh. Apa? Kakak kah? Ah, ini punya yang kakak yang istri itu. Mana? Oh, istri. Terus kak? Yang laki-laki. Ini kakak Moro saudara juga? Ini kan anak. Anak. Ini yang itu punya yang kakak cowok perempuan. Yang anak ini. Oh, gitu. Itu punya ini. Tembok. Iya. Mau makan apa? Orang ya, kemarin camping mah. Yang kemarin. Yang kemarin belum habis toh? Yang kemarin belum habis. Masih ada toh? Ini ada lagi datang lagi. Terus. Orang ya, ini mungkin buat kebutuhan sehari-hari, mungkin adik buat apa namanya? Oh iya. Ntar ya, tangan kanan gak boleh. Ini ada 1 juta. Makasih. Makasih. Nanti buat beli, mau beli sepatu lagi, mau beli baju bisa ya. Makasih. Gimana kakak Moro? Sudah tau? Sudah. Kakak Moro saudara ini? Iya, anak. Anak? Iya. Yang kakak punya anak. Ini lengkap ini, adek. Ada mecin, ada mie, ada apa namanya, ada ini bimoli, itu ada beras 5 kilo,
beras 5 kilo. Ada beras 5 kilo. Ada tadi sudah pulang sekolah? Iya. Iya, enggak yemen ada yang buruan kan. Kita udah itu marah. Jam berapa? Yemen jam berapa Jam berapa pulang sekolah? Jam 12. Tadi pelajaran apa di sekolah? Pelajaran apa? Matematika. Adik dulu ranking berapa? Ranking berapa adik kemarin semester? Ranking juara. Juara satu kah? Tidak tahu. Ranking. Juara. Maksudnya dia apa semen di rumah dewa memang. Maksudnya murid dia pakai teman dewa kayak gitu. Oh, teraku, saya bilang polo yang. Iya. Begitu. Kakak baru tahu kan tidak ini? Tahu. Iya. Ya tulis toh. Yang tulis ya dia kah apa juara toh. Itu yang anggur yang tulis itu ya teraku. Berapa ini yang pintar ini? Ya. Besok masuk sekolah lagi. Libur hari apa? Sabtu. Iya, libur kan Sabtu. Sabtu masuk toh? Masuk setengah hari. Pak Her bilang hari Jumat libur. Hari Jumat libur. Oh, berarti besok Jumat libur ya? Jadi ini kita ada rezeki sedikit nanti kita kasihkan lagi. Jadi teman-teman yang ada di Jawa semua lihat adik toh, aduh ini bantu, semua bantu teman-teman yang ada di Jawa. Jadi semua teman-teman yang ada di luar sana itu semua bantu kita di sini. Itu saja Mas Prianjib sama Mas Sudilau, sumbangannya udah saya kasihkan sama adiknya. Semoga berkat berkah, ya kan? Dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, amin. Oke, Kakak Moro ini. Sudah makan belum? Belum. Makan di warung ya? Iya, naik. Naik. Adik semangat sekolah ya? Iya. Pokoknya selama masih saya di sini masih bisa bantu-bantu orang. Nanti saya kok sudah kembali sudah tidak bisa lagi, tidak tahu. Oke, itu saja. Ayo kakak, kembali. Adik ya, kita balik dulu ya. Besok kalau ada rezeki lagi, saya kasih lagi. Iya. Ya, makasih adik, sama-sama. Oh, ini dapur ya kakak? Iya, dapur ya, maka. Nah, ini dapurnya guys ya, kalau bagi teman-teman yang... Kakak pertama. Oke, baik teman-teman sekalian, tadi kita sudah kasihkan sumbangan berupa sembako dengan uang ya. Jadi titipan dari Mas Prianjib dengan Sudilau. Terima kasih atas sumbangannya, semoga berkah, diberi kelancaran, rezekinya, diberi kesehatan. Amin. Nunggu. Oke, baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan ke gereja. Ini ada baju sisa yang kemarin yang sudah saya unboxing. Hari ini kita akan bagikan ke gereja ya guys. Jadi ini khususan anak. Masukkan. Bajunya ini 1 tahun. Kualitasnya luar biasa. Ini mall 2-4 tahun. Tinggi sampai 10 tahun. Ini masih kecil, masih 7 bulan. Udah ada tulisannya kok ya. Jarang sekarang bulan. Ada. Udah sini. Ini orang korupsi yang kita bagikan.
Kan pasti banyak sekali anak-anak. Oke, kita berangkat. Berapa orang kita? Empat orang. Abang, Bang Budi sama Danpo. Oke. Kita udah sampai. Setelah ini kita akan ke belakang puskesmas ya guys. Karena semua masyarakat kumpul di belakang puskesmas. Aku cuma nunggu dia, Bang. Nunggu dia, Bang. Oh, kumpul di sini ya. Jadi semua masyarakat kumpul di sini guys. Jadi yang tertua adalah pendetanya di sini. Jadi di sini ada gereja juga ya. Gerejanya gereja outdoor. Tidak ada yang menjamin kecuali negara kita, negara Indonesia. Negara lain itu bohong. Makanya negara kita Indonesia ini sudah menjamin kita, memberikan bantuan itu dari negara kita, negara Indonesia, bukan dari negara lain. Untuk itu tidak ada lagi saya lihat ada bendera-bendera lain selain bendera merah putih. Ajak teman-teman, ajak saudara kita yang masih belum sadar, yang masih di atas, ajak turun ke gunung, turun ke sini. Kita ini bersaudara. Tidak ada lagi bendera-bendera, bintang-bintang kecora, tidak ada. Kita ini satu, Indonesia. Terima kasih. Jadi kita jaga masyarakat, masyarakat juga jaga kami. Kalau ada apa-apa, masyarakat silakan hubungi kami. Itu saja penyampaian dari saya ucapkan terima kasih. Nanti setelah ini ada pemberian bendera. Nanti saya perwakilan satu orang, saya berikan bendera, nanti silakan pasang di rumah. Di rumah nanti pasang bendera merah putih. Oke, terima kasih. Nanti setelah ini bisa saya bagikan. Ini gini adalah angkola mari. Reguler matra kata mendera nak ikut me. Karena dia yang kempan dia rata. Wan dia orang berkira buat mana nak telepon mereka. Kempan dia rata. Tiada orang jalan kau. Matra kata nengah nama dia rata. Go pawan ugu no. Api dah rey neber tak ambar wan tu. Go panah dah di mingkrat wan jaya orang dia neber you no kai. Me iya ambil dole kata er. Buti ni de. Nana ni kata mendera rempah angkola orang. Iya raka gini nunggu ni di mana reguler nebila kota. Inong ko dumatra ka ka pena me me ingung guno ke buna pe nong ko mara me gong ko ari le ata no kami de gulu kole na mara me de go ko na to ni di ja bu ko to lo me ne ko ko ra ka nong gondo kan
Baik, ini adalah pemberian bendera merah putih kepada masyarakat ya guys. Jadi tadi ada dua bendera merah putih yang sudah kita bagikan kepada masyarakat, biar supaya nanti biar dikibarkan di tempat rumah masing-masing. Oke, setelah ini kita akan bagikan pembagian dari hamba Allah, pakaian anak-anak, selimut, ada susu sedikit, tinggal sisanya sama celana panjang, sama sendal anak-anak sisanya. Karena udah habis. Ini selimut anak-anak, selimut bayi. Selimut buat bayi. Habis mas. Wakil. Eh, karun. Iya, ini buat. Bentar mama, biar cukup dulu ya. Ada bayi. Oh, anak doa begini. Mama, mama, ini buat anak bayi ya? Iya, anak bayi. Ini selimut bayi. Nanti kalau mama mau pakai harus masuk ke Eh, tidak boleh berdebu. Ibu masih satu nih, mama ini. Duduk, tidak boleh. Mama ini jalan. Bapa. Pulang ya, pulang. Lihat besarnya bos, lihat besarnya. Gak apa-apa. Ini celana premium semua ya guys. Harganya aja dia 329.000. Habis, habis. Celana premium semua. Eh, tidak boleh. Tidak boleh, eh. Bapa. Tidak boleh anak itu, tidak boleh anak itu. Ini kurang banyak lagi. Yang di sini saja. Mari perempuan anda ini. Ini mana perempuan? Berapa ini? Laki-laki ini. Sudah celana itu. Oh iya ini. Apa namanya? Apa anak? Oh perempuan tau. Nah, sini tu ni. Sini sana tu. Mana? Ini. Sini sini. Bu. Sini. Ya. Ini bambu orang baik. Enak, enak.
Laki-laki itu. Ini perempuan. Anak kecil tuh. Itu ada di aku lagi. Ini kecil. Ini nih. Ya, bos, dicepat aja, dicepat. Dicepat bajunya aja, dicepat bajunya. Nah. Hei, tidak boleh berebut. Duduk. Ini tidak baik anak-anak ini. Kalau bersih. Ini buat perempuan, cewek. Berebut. Masih kecil ini. Kawan ini dia pun baju ini tuan.
jadi kasih kop kawan saja. Dia punya baju sobek tuh, jadi buat dia yang pakai. Kop baju bagus tuh. Sabar, kakak lihat dulu mana kop celana mana Ali. Sudah celana bagus bang, kau sini. Buat dia, kau saja. Ini kan sudah habis. Lego. 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 Sudah habis. Kita mau kembali. Mama, kita terima kasih ya. Kita akan kembali lagi. Lego. Kita kembali dulu. Besok kalau ada berkah lagi. Dari Tuhan kita bagi-bagi lagi ya. Terima kasih Bapak. Oke, baik teman-teman sekalian, tadi kita sudah bagikan baju, celana, susu, sendal, dan lain-lain. Terima kasih atas sumbangannya yang sudah diberikan kepada masyarakat Tinginambut. Semoga berkah, diberi kelancaran rezekinya, diberi kesehatan, amin. Oke, itu saja. Salam hangat dari Papua. Oke ya, barang habis, tinggal mainan saja. Mainan yang kita akan taruh di perpustakaan nanti. Ini kolam berenang karet, ini permainan juga. Habis pokoknya, ini kosong. Black. Kira-kira ada yang datang lagi nggak ya? Betul ini ya.